Siti Badriah buka suara usai dituding operasi plastik hingga jadi bahan gunjingan. Serem banget. Siti Badriah yang dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut ternama memang sudah terlihat jarang tampil mengisi acara. Meski demikian, Siti Badriah pernah menorehkan sukses sebagai penyanyi dangdut beberapa tahun sebelumnya. Bahkan lagu Lagi Syantik yang pernah dinyanyikan Siti Badriah sukses dilihat sebanyak 600 juta viewers di YouTube. Siti Badriah diduga mulai mengurangi kegiatan sebagai penyanyi dangdut ketika sudah menikah dengan Kris Jana pada tahun 2019. Terlebih, kini dia sudah memiliki anak perempuan cantik dan mengemaskan yang berubah statusnya menjadi seorang ibu. Namun, baru-baru ini wajah Siti menarik perhatian netizen karena beda dari sebelumnya. Sampai banyak netizen yang menuding kalau pendangdut Siti melakukan operasi plastik. Bagaimana tidak, dari bentuk wajah, bibir, serta dagu milik Siti Badriah terlihat sangat berbeda hingga dibilang mirip dengan Deddy Corbuzier. Serem banget itu ya. Serem aja. Si Siti Badriah itu serem banget. Serem banget nih mukanya. Pasti itu pasti si Siti Badriah ya. Bener. Kok bisa sih pasti, dia operasi? Pasti itu serem banget, jelek mukanya kayak malampir. Ih, bener, bibirnya apa yang begitu ya? Dagunya panjang banget. Ih, serem banget. Serem banget. Nah, makanya kayak kamu dong ya. Nggak usah pakai filter tuh. Nggak pakai filter sama sekali, glowing, ya kan? Ini nggak hidung nggak dioperasi itu ya. Hidung dagu, cuma di filler. Filler doang. Mereka mah nggak tahu kali ya kalau perawatan kali ya. Perawatan yang nggak tahu ya. Sama kalau di TV kan layar jadi lebih gede gitu kan. Jadi lebih gede, jebak. Warnanya juga beda. Ini aja nggak pakai filter sama sekali ya. Kalau pakai filter jadi endut-endutan. Itu si Siti Badriah bilangin tuh. Bilangin sama si Siti Badriah, jangan opek. Ini kayak gue nih perawatan. Ya kalau ininya keriput-keriput di botox saya. Kalau bibirnya nggak ada volumenya di filler. Kayak gue mendingan bilangin. Ope itu pasti bilangin. Siti Badriah itu ope itu. Seperti yang dikatakan Kris Jana, si Bad juga mengakui bahwa dia telah menjalani serangkaian perawatan seperti penggunaan filler dan botox. Dengan begitu, si Bad merasa puas dan tidak lagi merasa perlu untuk mengubah bentuk wajahnya melalui operasi plastik. Dengan tidak ada respon emosional dari Siti Badriah dan Kris Jana Baharudin, netizen justru memberikan apresiasi. Mereka justru merasa terhibur dengan video reaksi si Bad karena dia disebut telah melakukan operasi plastik. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hopes.id.